Ingatlah sobat saat kau masih ya, dan kau bayangkan ajal mendekat. Apakah kau buat, kau takkan selamat. Pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku sok tahan sebelum terlambat. Ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat. Ingatlah masih ada akhirat. Lihat yang di sana, mereka yang terbaring dan tanah. Bukankah mereka pernah hidup juga? Kita pun dan menyusul mereka. Astagfirullahaladzim. Ingatlah, ingat sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Usamah yang berbahagia, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Sahabat Usamah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat, karunia, dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan syahrun azimun, syahrun mubarak, bulan yang paling agung, bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan. Bahkan insya Allah kita sudah mendekati akan memasuki
10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yang dimana menurut sabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, insyaallah ada satu malam yang waktu itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita bersyukur kepada Allah, kemudian memperbanyak ucapan salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Usama yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tausiah kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang dua hal yang saling berkaitan. Yang pertama tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, dan yang kedua tema tentang Lailatul Qadar. Tentang nuzulul Al-Quran, turunnya Al-Quran, yang kita pahami secara umum ada dua cara, ada dua metode Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Yang pertama adalah nuzulul Qur'ani jumlatan wahidah. Turunnya Al-Qur'an sekaligus, yaitu sudah ada 30 juz Al-Qur'an, sudah ada 114 surat dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Izzah ila sama'id dunia. Langsung satu kali waktu turunnya sudah lengkap, ada Al-Quran 30 juz 114 surat. Ini yang kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan kita yakini kebenarannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami Allah telah menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan, yaitu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Kadang-kadang sahabat Usama di antara kita ada yang mungkin menyebutkannya agak kurang pas ya. Kalau disebutkan malam Lailatul Qadar, berarti malam sendiri bahasa Arabnya Lailah. Mestinya kita menyebutkannya langsung tanpa kata-kata malam, tapi pada Lailatul Qadar. Kalau ada kata-kata malamnya berarti malam Al-Qadar. Tapi kalau langsung dalam satu kata Lailatul Qadar. Di malam kemuliaan itu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Ini tahapan yang pertama. Kemudian metode atau cara Allah menurunkan Al-Qur'an yang kedua, dari langit terdekat dengan bumi tadi sampai kepada qalbun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitati Jibril, yaitu melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ini waktunya selama kurang lebih 23 tahun. Sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, usia beliau arba'ina sanatan, 40 tahun. Dan wahyu yang pertama turun itu di Gua Hira. Dan yang diturunkan oleh Allah tidak lengkap surat Al-Alaq sebanyak 19 ayat, tetapi hanya 5 ayat yang pertama. Tentunya sahabat Usama insyaallah hafal 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Kemudian setelah itu ada beberapa ayat lagi, ada surat Al-Muzammil, ada surat Al-Muddatsir. Selama di Mekah Nabi berdakwah selama 13 tahun itu belum lengkap. 30 juz Al-Qur'an belum semuanya diturunkan. Ada fase berikutnya, kemudian Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah 10 tahun belakangan kemudian, berarti totalnya 23 tahun lengkaplah sudah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bahasa Arabnya itu munajjaman, yaitu secara bertahap. Kenapa harus bertahap? Nah, ini pernah dijelaskan oleh Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yaitu supaya lebih mudah dipahami, dihafalkan oleh Nabi dan umatnya. Kemudian seringkali beberapa ayat dan surat tertentu turunnya tergantung dengan momentum dan kondisi keadaan yang ada. Misalnya, salah satu yang kita pahami tentang hikmah mengapa diturunkan Al-Quran secara bertahap selama 23 tahun dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh yang paling populer, sahabat Usamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan pelarangan minum khamr. Itu tidak langsung turun ayat yang mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi, kemudian mengadu nasib itu ridsun, kotoran atau dosa min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan, fajtanibuhu. Tidak langsung ujuk-ujuk ya turun ayat yang melarang, tapi diawali dengan beberapa ayat yang misalnya sebelum ayat itu turun adalah ada ayat yang diturunkan oleh Allah tentang yas'alunaka anil khamri wal maisir, telah bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW beberapa orang tentang al-khamri wal maisir, tentang minuman keras khamr dan berjudi. Kemudian Nabi di waktu itu disuruh menjawab qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Jawablah wahai Nabi, di dalam dua hal itu, khamr dan maisir, minuman keras dan judi, ada ithmun kabir, dosa yang besar, wa manafi', tapi juga ada manfaat linnas. Kemudian mulai dipahamkan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa dari kedua hal itu lebih besar, lebih berat daripada manfaatnya. Itulah kemudian sampai akhirnya baru turun ayat yang secara mutlak, secara pasti, secara tegas melarang minuman keras dan juga berjudi. Jadi itu diantara hikmahnya. Para sahabat kemudian bertahap, oh mereka memahami khamr itu ada manfaatnya tapi ada dosanya. Kemudian ada ayat berikutnya, dilarang minum khamr kalau mau sholat. Kalau jauh dari waktu sholat boleh. Itu hikmahnya luar biasa. Sahabat Usamah yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ketika memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Qur'an, kita semakin yakin, semakin paham bahwa Al-Qur'an ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya kita juga meyakini sebagaimana teman-teman sahabat Usamah sudah memahami, kalau ditanya apa sebabnya atau bagaimana kisah dan ceritanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, itu ternyata ketika mengamati dan membaca surat Toha. Bagaimana yang ada di surat Toha itu, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, Allah yang maha tahu dengan makna dan arti daripada ayat ini, ma anzalna alaikal qur'an, sungguh kami Allah tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litashqa. Apa artinya litashqa? Supaya engkau celaka, supaya engkau binasa. Ini yang dipahami oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka makna kebalikannya, bahasa Arabnya begini, mafhumul mukhalafah. Quran, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah tidak supaya kita celaka, litashqa. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami Allah tidak menurunkan Al-Quran kepadamu supaya kamu celaka. Berarti ketika kita memperingati nuzulul Quran tadi, semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin banyak ayat-ayat yang kita baca, kita tadabburi, kita maknani, kita pahami, kita amalkan, kita semakin tidak akan celaka. Litashqa, kita tidak akan celaka. Dengan Al-Quran, berdekat-dekatan dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, tidak mungkin kita celaka. Dan sebaliknya, siapa yang semakin jauh dari Al-Quran ini, Al-Quran hanya dijadikan sebagai simpanan, hiasan di rumah, di masjid, di musala, tidak dibaca, tidak dipahami, maka dialah yang yashqa, dialah orang yang akan celaka. Ini bagian pertama secara umum, secara singkat mengenai nuzulul Quran. Kemudian yang menyambungkan lagi,
tentang Lailatul Qadar. Ini di antara hikmahnya mengapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk kita semuanya sahabat Usamah yang berbahagia, umur kita itu antara sittin wa sab'in, kisarannya antara 60 sampai 70 tahun rata-rata umur umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, misalnya umurnya Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah saja menjadi Nabi dan Rasul tidak kurang dari 950 tahun. Berarti kan umurnya bisa ribuan tahun. Dan umatnya juga seperti itu. Nah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan khususiyah, spesialisasi ya, kekhasan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun umurnya rata-rata enggak panjang, kisaran 60-70-an, bahkan banyak yang kurang juga, yang lebih itu tidak terlalu banyak. Tetapi kepada umat ini Allah memberikan Lailatul Qadar. Dan insya Allah, sesuai dengan keterangan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, Lailatul Qadar ini terjadi setiap tahun di bulan Ramadan, setahun sekali. Kalau kita misalnya ditakdirkan oleh Allah umur baligh kita, dari usia 13 tahun pertama kali balik misalnya, sampai meninggal dunia mungkin usia 60 tahun. Nah, umur kita sepanjang itu, kita mengalami Ramadan berapa kali? Lebih dari 30 atau 40 kali mengalami Ramadan. Kalau setiap tahun itu kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kebaikan yang Allah berikan kepada kita dengan umur kita yang terbatas, itu tidak kalah, bahkan melebihi insya Allah dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Kami menghimbau kepada diri kami dan sahabat Usamah semuanya supaya kita bisa memanfaatkan Ramadan tahun ini, insya Allah kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan sedang beribadah yang maksimal, kumpul bersama dengan keluarga dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga memberikan pesan khusus ini, kalau bisa di Ramadan tahun ini 1442 Hijriah, kita bisa menjadikan rumah kita adalah surga kita. Dan kita semangat membangun surga di rumah kita dan semangat membangun rumah di surga. Itu bagus sekali kata-kata ini ya. Rumah kita, kita bangun jadikan menjadi surga kita saat ini di dunia. Dan kita semangat membangun rumah di surga dengan amalan-amalan diantaranya berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Dan insya Allah dengan itu kita bisa masuk surga beramai-ramai bersama-sama satu keluarga. Bayangkan sahabat Usamah, bapaknya, ibunya, anaknya, saudara-saudara semuanya taat patuh kepada Allah dan memaksimalkan beribadah di bulan Ramadan, insya Allah kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jadi jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan waktu di luar Ramadan aja udah luar biasa ruginya. Apalagi yang disia-siakan waktu yang sangat spesial, istimewa, terbatas, hanya setahun sekali. Dan di Ramadan tahun inilah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki segalanya. Wallahu a'lam, boleh jadi supaya kita sadar dan paham, Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ini sangat kita khawatirkan. Makanya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan amalan terbaik di Ramadan tahun ini. Demikian tausiah singkat dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.